الصلاة والسلام. Informasi yang disampaikan oleh Al-Quran saat seorang manusia diciptakan ada dua tahapan penting. Yang pertama, menyempurnakan fisik. Dan yang kedua, ditiupkan ruhnya. Dan uraian ini kita bisa menemukannya di dalam Al-Quran surat ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Ini ayat pertama yang menunjukkan kepada kita tentang manusia pertama yang dicipta. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqukum basar. Dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat menyampaikan, saya akan menciptakan seorang manusia. Dan kata manusia ini 35 kali terulang dalam Al-Quran. Min salsali min hamain masnun fa idza sawaituh. Kalau sudah saya sempurnakan bentuk fisiknya. Jadi penciptaan manusia itu dimulai dengan proses menyempurnakan fisiknya dulu. Karena kalimat sawwa artinya kesempurnaan fisik. Makna yang sama ada dalam Al-Quran surat ke-32 As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Lalu bagaimana rincian penciptaan fisik ini? Hal ini terdapat pada Quran surat ke-22 Al-Hajj ayat 5 atau Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 12-14. Namun dalam hal ini Nabi memberikan gambaran yang sangat mudah untuk dipahami, yaitu dalam hadis Al-Arba'in karya An-Nawawi nomor hadis yang ke-4 dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis tersebut mengandung beberapa faedah. Penjelasan tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Dan ia mengalami 4 periodisasi. Yang pertama, periode nutfah dalam bentuk sperma selama 40 hari. Kedua, periode mulaqah, gumpalan darah selama 40 hari. Ketiga, periode mudghah, gumpalan daging selama 40 hari. Keempat, periode terakhir adalah setelah ditiupnya ruh ke dalam tubuh janin. Janin mengalami proses perkembangan dalam perut ibunya sebelum berumur 4 bulan. Janin belum dapat dihukumi sebagai manusia yang hidup. Atas dasar ini, jika bayi itu keluar sebelum kandungan itu genap berumur 4 bulan, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak pula disolatkan karena ia belum dapat disebut seorang manusia. Setelah kandungan berusia 4 bulan, ditiupkan ruh padanya. Maka setelah itu ia telah positif dihukumi sebagai manusia yang hidup. Jadi, jika setelah itu kandungan itu keluar, maka ia dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebagaimana jika janin itu telah genap berusia 9 bulan. Adanya malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim atau kandungan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, maka diutuslah malaikat kepadanya, yakni malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim. Keadaan manusia telah ditakdirkan ketika ia berada di dalam perut ibunya, yakni telah ditakdirkan rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia celaka ataukah bahagia. Penjelasan tentang hikmah Allah bahwa segala sesuatu di sisinya ditetapkan dengan batas waktu tertentu dengan takdir, tidak dapat didahulukan dan diakhirkan. Setiap orang wajib merasa takut dan cemas karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa seseorang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya sehasta. Lalu ia didahului oleh kitab atau takdir, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga ia memasukinya. Seseorang manusia tidak sepantasnya berputus asa, karena bisa jadi seseorang melakukan kemaksiatan dalam waktu yang lama, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya, sehingga ia bisa mendapatkan petunjuk di akhir hayatnya. Jika ada orang yang bertanya, sesungguhnya Allah membiarkan orang yang telah beramal dengan amalan ahli surga.
sampai jarak antara dirinya dengan surga hanya sehasta. Lalu ia didahului oleh catatan takdir, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka. Apakah hikmah dibalik itu? Nah, jawabannya sangat mudah sekali. Yaitu, sesungguhnya hikmah dalam hal itu adalah orang yang beramal dengan amalan ahli surga ini. Dia beramal dengan amalan surga dalam hal-hal yang nampak di hadapan manusia. Akan tetapi pada hakikatnya, ia memiliki maksud yang busuk dan niatan yang rusak. Lalu niatan yang rusak itu mendominasi dirinya, sehingga ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang jelek. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sabda beliau, hingga jarak antara dia dan surga hanya sejengkal, yakni kedekatan ajalnya, bukan kedekatannya pada surga dengan amalannya. Nah, selanjutnya dari manakah asal ruh? Quran surat 17 Al-Isra ayat 85 mengatakan bahwa ruh adalah urusan Allah, yang mengatur Allah dan yang menentukan Allah. Maka ruh berasal dari Allah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah selalu baik. Oleh karenanya, ruh disebut dengan takwa. Sedangkan fisik yang berproses dalam rahim perempuan tidak langsung datang dari Allah, namun terjadi proses ikhtiar manusia, dan hal ini disebut dengan fujur. Gabungan dari fujur dan takwa disebut dengan nafs. Maka turunlah ayat, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi nafs yang telah kami sempurnakan penciptaannya, maka apakah yang terdapat di dalamnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka di dalamnya berkumpul sifat fujur dan sifat takwa. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran, dan fujur atau nafsu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Maka ketika manusia terlahir selalu ada dua sifat yang bertentangan, yang satu dibawa oleh ruh atau kebaikan, dan fujur kebalikannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayati liulil albab. Alladheena yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati bihulkis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."